Idul Fitri, karya Sutarji Kalsum Fakhri. Lihat, pedang taubat ini menebas-nebas hati dari masa lampau yang lalai dan sia. Telah kulaksanakan puasa Ramadanku, telah kutegakkan sholat malam, telah kuuntai wirid tiap malam dan siang, telah kuhamparkan sajadahku yang tak hanya nuju Ka'bah. Tapi ikhlas mencapai hati dan darah. Dan di malam Qadar, aku pun menunggu. Namun tak bersua Jibril atau malaikat lainnya. Maka aku girang-girangkan hatiku. Aku bilang, Tarji, rindu yang kau wudukan setiap malam belumlah cukup untuk menggerakkan dia datang. Namun si bandel Tarji ini sekali merindu takkan pernah melupa. Takkan ku lupa janjinya. Bagi yang merindu, insya Allah kan ada mustajab cinta. Maka walau tak jumpa dengannya, sholat dan zikir yang telah membasuh jiwaku ini semakin mendekatkan aku padanya. Dan semakin dekat, semakin terasa kesia-siaan pada usia lama yang lalai berlupa. Oh lihat Tuhan, kini si bekas pemabuk ini ngebut di jalan lurus. Jangan kau tepakan lagi aku ke trotoir, tempat usia lalaiku menenggak arak di warung dunia. Kini biarkan aku menenggak arak cahayamu di ujung sisa usia. Oh usia lala yang berkepanjangan, yang menyebabkan aku kini ngebut di jalan lurus. Tuhan, jangan kau depakan lagi aku di trotoir, tempat dulu aku menenggak arak di warung dunia. Maka pagi ini, ku kenakan zirah la ilaha illallah. Aku pakai sepatu siratul mustaqim. Aku pun lurus menuju lapangan tempat sholat id. Aku bawa masjid dalam diriku
kutemparkan di lapangan, kutegakkan sholat, dan kurayakan kelahiran kembali. Di sana, Sutardji Kalsum Bahri, 1987.